Ini kok nih orang-orang model kayak gini nih udah gue usir. Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal meresen anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim summer 2020 adalah Kakono Inazuke. Jadi di musim kemarin akhirnya si Nagi ini mulai goyah men, karena memang you know dari yang memang Do ini jago dalam ulangan, kali ini dia harus puas di peringkat 13 gitu, yang membuat Hiro bertanya-tanya kira-kira kenapa sih lu bisa gagal fokus gitu kan, atau kurang konsentrasi, apa lu kurang belajar atau seperti apa. Tapi ternyata dia tahu kebenarannya bahwa dia kan selama ini kan memang care ke Sachi, care ke Erika. Jadi makanya Hiro tidak tahu selama ini kok misalkan dia ini juga peduli dengan apa namanya, dengan lingkungan yang lain lah, jadi bukan yang monoton cuma belajar aja seperti itu. Dan ya udah, tidak perlu menunggu belum lagi, langsung aja ke episode 14 Kakono Inazuke, let's go. Oke, tidak perlu menunggu belum lagi, langsung aja ke episode 14 Kakono Inazuke, let's go. Hah? Sibuk, sibuk, sibuk. Ya. Nah. Teh. Oke, okay, opening dulu. Opening cowboy. Enak lagu yang main Sumika tuh. Kita stasi. Kita stasi, misunju. Kita stasi, kita stasi. Best, best. Gue suka banget lagu ya. Pasti Sachi nih. Tapi finally sih akhirnya, akhirnya gue melihat cosplay Erika lagi. Best. Gue suka Erika. Oke, okay. Let's go. No picture. Masih teh. Dikit-dikit teh, dikit-dikit teh. Tapi memang cute banget sumpah. Oke. Okay. Terbaik. Oke. Sumpah itu jelek banget sumpah jokesnya.
anak an pe orang tuanya aja nggak yakin anaknya bisa pinter di sekolah itu, makanya gue ketawa. Biar lu dekat sama lu, biar dekat sama lu. Oh, Oni. Oni. Pasti Oni nih. Oni. Oh my. Malah ikutan dong. Ya, tapi jangan pakai baju. Dikit-dikit, dikit-dikit bakal nanya nih maksudnya. Tersaksi gantian nih nanya nih. Aku nggak paham, ntar tanya lagi, ntar tanya lagi, pasti gitu. PRT dong langsung. Nah, lo. Itu PRT sih 314 22 aku per 7. Itu PRT banget. Masalahin lambang. Ini memasalahkan lambang. Kocak banget lo Erika. Sumpah. Nanti kok nih orang-orang model kayak gini nih udah gue usir. Sumpah gue usir. Ngambek, 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 ngambek. Ngambek. Erika ngambek. Oke. Ngambek. Oni, kamu ke Oni, kamu jahat. Lagi lucu banget, sumpah. Lu mau memasalahkan asal muasal matematika, bukan soalnya gitu. Gimana nggak bete sebagai Naki? Bener. Aku nyaman. Dan oh iya 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 pasti iya iya iya
Gue kayaknya engage case besok ya, karena baterai gue tinggal tinggal 13% men. Kayaknya nyadar gue. Pasti Sachi atau Erika di kolam renang. Siapa itu? Eri, oh Sachi. Ini serius doin. Ayo sayang, kamu bisa sayang. Ayo sayang. Ayo sayang, kamu bisa. Ayo sayang, kamu. Nagi, Nagi ya realistis aja gitu kan. Tapi Sachi juga, gue pengen di sini gitu loh. Gue, oh ini no bakang atau, ya pasti tambah kali tolong juga sih sama si Nagi. No problem. Tenang aja, pasti bakal dibantu kok. Oke, sip. Full power. Full power. Okay. Yo, bisa. Bisa. Bisa, Erika. X Nagi. Bisa. Nah. Lucu banget sumpah. Oke, mungkin judgement-nya. Oh iya benar, judgement-nya. Dia cuma ingin lihat doang. Ulang lagi. Enggak, udah. Kamu belum jawab. Oh, berhasil. Oke. Tadi gue pikir kamu sudah berjuang. Tapi gagal. Kayaknya gitu tadi. Oh, party time. Kampai.
Combine. Nih, buset. Ini alurnya lambat banget ya, lambat banget. Manis banget. The best one nih. Lucu banget. Oh, bukan. Para haya. Interesting. Oh, dagang. Oh, takoyaki. The best. Ternyata jual yakisoba ya. Aku pikir takoyaki. Oh. Sepang. Nyaris saja. Bye bye. Sumpah itu bahaya banget sih. Sampai jatuh itu. Oh iya. Belum pernah ketemu sama si siapa Saji? Ya belum pernah ketemu sama Saji. Oh, jadi nih hero. Kasih gitu. Iya. Iya. Ternyata dia orangnya ya. Cie. Di sini sih. Sinis nih. Yakin gue. Oh enggak cuma. Gue pikir sinis. Oh bete dia bete. Ah. Dalam hati. Ah.
dalam hati ayo lo. PT 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 kosong nih. Karena depan sama lo. Gua palak juga nih kepala lo. Asik-asik. Lah, ini. Makan-makan. Oh, the best. The best. Best. Anjay, matanya langsung memancarkan cahaya ketika malam hari. Yah, yukata time. Ya, kayaknya besok, besok, sih besok aja deh, atau besok pagi aja. Karena baterai gue udah mau habis. Hero? Ah, kan bener hero. Oh, kamu adiknya. Enggak. Sebenarnya adik gue siapa? Ntar Hiro nanya nih maksudnya. Bingung kan? Ayo lo, bingung kan? Itu pasti Hiro bingung banget sih. Sebenarnya Sachi tuh adiknya siapa gitu. Adiknya Hiro, adiknya Nagi apa adiknya Erika gitu. Ya, jadi di episode ini yang santai-santai aja, dimana si Erika berusaha untuk berhasil dalam tes remedialnya dan akhirnya berhasil gitu, dilakukan oleh dia gitu, berkat Hiro juga gitu. Berkat Hiro juga, berkat si Nagi juga gitu kan. Dan ya, tadi ada sedikit konflik aja, sedikit konflik, bumbu-bumbu konflik gitu kan. Yang dimana Hiro mengetahui bahwa ya Sachi adiknya si siapa namanya? Si adiknya Nagi gitu kan. Tapi sedangkan ketika ketemu Erika jadi adiknya Erika gitu. Ini bakal jadi pertanyaan besar sih nanti, atau bakal jadi drama dikit-dikit gitu lah. Ya nanti bakal akan terus menjadi salah paham di beberapa episode depannya gitu. Ya begitu aja lesson nanti gue, jadi mungkin engage kiss besok aja lah. Karena baterai gue udah 2% men, jadi mau gak mau ya gue harus mengalah untuk anime ini, anime engage di sini. Jadi makanya gue nanti aja lah, atau nanti pagi aja lah. Gue biar cas dulu gitu. Dan ini pasti jangan lupa subscribe dan komentar kira-kira anime sama apa konten anime paling yang gue bahas. Jangan lupa like, kalau suka kalau nggak suka tinggal dislike saja. Dan jangan lupa notifikasinya agar lo tidak kena video gue sampai betul lagi di rasa anime gue selanjutnya. Bye.